cari PC buat main Black Myth Wukong settingan high tanpa nge-lag sama sekali, tapi budget kalian terbatas. Tenang aja, sekarang aku mau nge-review PC rakitan yang udah pakai prosesor Intel Core i5 sama RTX 4060. Tapi harganya cuma 9 jutaan doang. Nah, sebelum aku lanjut nih ke videonya, jangan lupa buat like video ini, subscribe channel Coco Komputer, nyalakan loncengnya, dan share video ini kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Thank you. So, ini dia PC rakitan Cece Gamers Box V129.0 dari Cece Komputer. PC ini cocok banget sih buat kalian emang nyari PC under 10 jutaan tapi performanya mantap. Pas pertama kali denger sama harganya, pasti kalian agak aneh nih, kok bisa sih lebih murah dibandingkan yang lainnya? Dan ngira kalau part-part yang dipakai itu adalah part-part second, makanya bisa ditekenin harganya sampai under 10 juta. Tapi kalian tenang aja guys, karena semua part-part yang dikasih sama Cece Komputer buat kalian pastinya terjamin barang-barang baru, part-part baru, dan pastinya bergaransi resmi. Ya kali Cece Komputer main barang-barang second, gak mungkin guys. Ya, langsung aja aku kasih tahu kalian spesifikasi dari PC rakitan ini biar gak ada dusta di antara kita. Sekalian nanti di tengah-tengah video bakal aku kasih lihat proses rakitnya. Untuk part pertama, PC ini pakai prosesor Intel Core i5-12400F di harga Rp1.800.000 doang. Prosesor ini punya performance to value yang mantep banget. Prosesor ini udah punya 6 core 12 thread yang cocok banget buat mainin game zaman sekarang. Next, buat motherboardnya kita pakai H610M DDR4. Selain untuk menekan budget, motherboard ini dipilih karena udah support prosesor Intel Core generasi 14 dan port-port yang udah mencukupi kebutuhan kita, kayak slot NVMe dan juga 2 slot RAM untuk memaksimalkan performa dari RAM itu sendiri. Ngomong-ngomong soal RAM, RAM yang dipakai berkapasitas 16GB DDR4 3200MHz. Mungkin buat beberapa orang, RAM 16GB itu udah gak cukup buat ngejalanin aplikasi-aplikasi kayak gaming atau editing. Tapi bukan berarti gak bisa jalan kok guys. Dan sebenarnya RAM 16GB itu masih fine-fine aja untuk saat ini. Buat penyimpanan datanya udah pasti kita pakai SSD NVMe ya guys. Karena sebuah PC belum gaming kalau belum pakai SSD ya guys ya. Nah, buat SSD-nya sendiri kita pakai yang 512GB buat booting Windows yang lebih cepat dan loading games yang lebih stabil. Next, buat power supply-nya kita pakai 550 watt yang bersertifikasi 80 plus bronze. 550 watt itu udah cukup banget sih buat nge-nyuplai daya ke prosesor dan VGA di PC ini. Karena prosesor dan VGA yang di PC ini tuh bisa dibilang cukup hemat untuk konsumsi dayanya. By the way, kita nggak pakai CPU cooler third party ya guys. Karena CPU cooler dari bawaan prosesornya itu sendiri udah cukup kok buat ngademin suhu waktu kita gaming atau editing. Buat pembuktiannya nanti bakal kita coba cek suhunya pakai AIDA 64G, kan nanti tenang aja. Untuk mengolah grafisnya kita pakai RTX 4060. Kita bela-belain banget pakai RTX 4060 dan tetap ngebuat budgetnya di under 10 juta. Performa yang oke dengan konsumsi daya yang rendah juga merupakan pertimbangan buat kita pilih VGA ini. Dan part terakhir buat masukin seluruh komponen-komponen tadi, kita pakai casing berukuran MATX. Buat casing berukuran MATX, casing ini gak kecil-kecil amat kok, karena masih bisa muat radiator berukuran 240 mm di atasnya. Dan di casing ini kita juga udah dapat 4 buah fan RGB yang menurut aku desain blade-nya cukup bagus sih, gak kelihatan kayak fan casing murahan gitu. Nah, itu dia part-part apa aja yang dipakai di PC ini. Sekarang lanjut ke proses perakitannya.
di sini mau benchmark PC ini pakai beberapa game, render video 4K, dan juga cek suhu yang dihasilkan dari PC ini, baik dari VGA dan juga CPU-nya. Buat game pertama, yaitu Valorant di settingan medium Full HD, rata-rata dapat 376 fps, minimumnya di 300 fps, maksimum di 458 fps, dan 1% low di 217 fps. Game kedua, Dota 2 di settingan Ultra High Full HD, rata-rata dapat 165 fps, minimum di 102 fps, maksimal di 183 fps, dan 1% low di 66 fps. Game ketiga yaitu Genshin Impact, settingan rata kanan Full HD dapat rata-rata 215 fps, minimum di 135 fps, maksimum di 250 fps, dan 1% low di 139 fps. Yang agak berat nih, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, settingan RT Low Full HD dapat rata-rata 76 fps, minimum di 67 fps, maksimum di 101 fps, dan 1% low di 39 fps. Terakhir, Black Myth Wukong settingan high pakai benchmark tools dapat rata-rata 76 fps, minimum 63 fps, maksimal di 88 fps, dan 1% low di 53 fps. Dan untuk rendering video Adobe Premiere dengan sequence berdurasi 7 menit 30 detik, beberapa motion graphic, dan audio yang diekspor dengan resolusi 4K bisa selesai dalam waktu 4 menit 35 detik. Kalau diekspor pakai resolusi 1080p bisa selesai dalam waktu 2 menit 57 detik doang. Dan untuk nepatin janji aku di awal, aku bakalan ngetes full PC ini, baik prosesor maupun VGA-nya, melalui aplikasi Aida64. Dan berjalan di 6 menit 30 detik, ternyata CPU cooler stock bisa cooldown nggak sampai 80 derajat, karena maksimal rata-rata suhunya itu di 77 derajat aja. Sedangkan untuk suhu VGA-nya stay di 68 derajat aja. Kedua-duanya masih berjalan dengan suhu yang sangat amat normal walau udah di stres cukup berat. Sekarang coba deh kalian komen di bawah. Menurut kalian dengan harga 9 jutaan worth it gak sih dengan performa yang dihasilkan? Di game-game kompetitif juga udah enak banget, udah pasti di atas 300 fps. Untuk game-game AAA juga udah pasti di atas 60 fps, semua di settingan high. Dimana lagi coba bisa dapet PC dengan spek kayak gini harganya cuman 9 jutaan doang. By the way, PC ini juga udah diinstalin sama Windows Trial dan driver-driver setiap komponennya. Plus juga udah diaktifin XMP RAM-nya. Pokoknya benar-benar PC ini tinggal dipakai doang, sekaligus juga udah dimaksimalkan performanya. Terus kan nungguin apa lagi? Pasti harga murah dari PC ini kan? Cie, nungguin. Nah, PC ini ada di harga 9.449.000 doang waktu video ini dibuat. Belum lagi diskon-diskon di commerce pilihan kalian. Untuk pembeliannya kalian bisa langsung ke offline store kita, yaitu di Mall Mangga 2 lantai 3 nomor 34, atau di e-commerce pilihan kalian tadi, baik itu Tokopedia or Shopee, it's all up to you guys. Link pembeliannya juga udah aku taruh di deskripsi. Itu dulu guys video kali ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa kalian langsung tulis aja di kolom komentar yang tersedia. Aku Belen, pamit undur diri dulu. See you in the next video. Bye-bye.